lagi sama gue Asri Tos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Dan kali ini di sebelah gue udah ada Lancer yang kemarin kan kita sempet naruh dia di MDAX Garuda untuk nge-repair bodinya, karena waktu itu kan abis nabrak ya, nih di sini nih abis nabrak gara-gara kita potong-potong velg tuh di videonya Fitraeri, terus kena nih si bodinya dia. Dan sekarang udah beres, terus body kitnya juga udah dicat, jadi udah sama warnanya sama ini. Langsung aja kita lihat nih. Nah ini ya, kan waktu itu ini penyok banget nih, bagian sininya nih kan penyok banget nih. Sekarang udah rapi semuanya juga, udah bentuknya udah kayak yang gak pernah nabrak gitu ya. Sama ini body kitnya juga udah dicat lagi. Asli sih warnanya keren banget. Malah kalau menurut gue sekarang nih, malah bagusan warna cat si body kitnya daripada si mobil aslinya. Karena ini lebih mengkilap jadinya kan. Dan selain itu juga, jadi setelah kita repair body kitnya, terus body ininya juga, kita ganti velgnya lagi nih. Karena yang waktu kemarin itu kan kita pakai Rai S2 dengan ban rally sama HSR Kailolo pakai yang PHIR kan. Nah sekarang kita ganti semuanya nih, empat-empatnya pakai HSR Minas, dengan bannya pakai Acelera ukuran 18555 ring 15. Tampilannya jadi lebih keren sih. Jadi udah warnanya si grey dicampur sama gold, kesannya kayak udah keren aja gitu ya. Cuman selain itu juga, ini mungkin kalian bisa lihat ya di bagian dalam. Kan sebelumnya ini kita pakein jok yang bucket racing ya kan. Cuman karena kebetulan kemarin itu mau dibawa ke yang MDA Garuda ini, jadi mau di repair-repair. Sayang kalau misalnya joknya tetap ditaruh, takutnya ntar kotor atau lain sebagainya. Jadi kita balikin lagi ke jok yang awalnya nih, jok awalnya si Lancer ini. Ya ini karena sebenarnya banyak banget penyakitnya. Kemarin itu juga waktu pas di Garuda, jadi dia tuh sempat mati, nggak bisa hidup sama sekali. Kita ganti akinya, ganti aki yang baru malah nyedot, jadi akinya langsung habis gitu. Padahal cuman 3 hari nggak dinyalain doang perkaranya. Jadi akhirnya ternyata yang dibenerin itu alternatornya, udah dibenerin lagi dan sekarang udah bisa jalan. Akhirnya dibawa lagi ke kantor. Pas mau dipindahin, bermasalah lagi, koplingnya habis. Jadi waktu itu benar-benar nggak bisa hidup, bisa mesinnya hidup bisa, cuman nggak bisa jalan, nggak bisa gerak karena giginya nggak bisa masuk, koplingnya itu habis. Jadi memang penyakitnya banyak banget nih, tapi sekarang udah keren tampilannya ya. Semuanya juga udah dirapihin, udah dibenerin juga. Body kit juga udah nggak belang lagi, waktu itu kan hitam ke grey kan. Sekarang udah sama, warnanya udah grey juga. Tampilan velgnya juga sekarang udah nggak belang lagi, udah sama Nina semuanya. Yang jelas keren sih. Paling nanti mungkin joknya bakal diganti lagi, cuman gue nggak tahu kapan digantinya. Tapi yang jelas sekarang si Lancer ini udah sehat, udah siap lagi buat dibawa jalan, udah siap lagi dibawa kur. Dan semoga gak akan ada lagi penyakitnya ya. Sehat-sehat ya Lancer ya. Dan mungkin pada penasaran apa lagi sih yang bakal dimodif di Lancer kali ini, ya ikutin aja terus videonya ya. Karena memang PR-nya masih banyak banget untuk si Lancer ini. Dari awal kita bangun juga udah kacau banget ya kan, bekas banjir, mungkin bekas kerendam karena waktu kita buka bagian pintunya itu air langsung pada ngucur semuanya. Terus jok di bagian belakangnya juga udah sembab banget, udah lembab banget gitu ya. Bagian mesinnya juga kacau banget, sampai harus dibongkar, harus turun mesin, terus dibersihin dan lain sebagainya, sampai berminggu-minggu, sampai keluar juga puluhan juta buat ngebenerinnya. Terus kita harus repair lagi bodinya juga, aki, mesin, alternator, kita harus berkali-kali ganti aki untuk ngehidupinnya lagi. Pokoknya macam-macam deh ini PR-nya. Tapi alhamdulillah udah sembuh dianya. Semoga nggak ada sakit lagi. Oke. Tungguin aja video selanjutnya untuk
Lancer ini mau kita apain lagi sih ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Dan jangan lupa, kita masih punya program donasi ya. Kita masih punya program donasi, dan itu kalian bisa klik linknya, ada di deskripsi di bagian bawah, di www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Dan di situ kalian bisa donasi minimal Rp100.000. Dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan satu tiket undian velg dari HSR Wheel. Dan berlaku kelipatan, kalian bisa donasi 200, 300 ribu, dan 400 ribu dan selebihnya. Dan kalian akan mendapatkan tiket di kelipatan 100 ribunya itu. Dan kita undinya itu secara live Instagram setiap hari Sabtu, Sabtu malam ya, itu di Instagramnya @HSR_Original dan juga @HSR_Wheel. Jadi acaranya live, kalian bisa cek. Nanti mungkin sekitar jam 6 atau jam setengah 7-nya kita akan share nama-nama donaturnya siapa aja dan juga nomor undiannya. Jadi nanti yang akan kita undi itu nomor undiannya. Kalian bisa cek nomor kalian itu nomor berapa. Dan jangan lupa cantumin nama kalian ya. Jadi pada saat donasi kalian cantumkan nama kalian. Atau mungkin kalian bisa juga cantumkan akun Instagram kalian, nama ID-nya apaan. Misalnya @HSR banget misalnya nama akun kalian. Nah, kalian bisa tulis di situ. Atau kalian juga boleh tulis nama lengkap kalian, karena nanti akan kita data siapa saja donaturnya dan akan kita kasihkan nomor undiannya. Kalau misalnya kalian lupa tulis nama, nanti di data kami itu enggak akan ada nama kalian. Datanya nanti yang ada orang baik gitu. Jadi jangan lupa aja tulis nama kalian gitu ya. Oke. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena akan masih banyak banget video-video seru lainnya buat kalian tonton. Gua Sri Tosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.